Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Siswa-siswaku, 76 tahun yang lalu, Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bangsa hidup kita Indonesia lahir. Sila pertama Pancasila yang saat ini berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan hasil revisi dari sila sebelumnya yang berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Revisi tersebut dihasilkan dari hasil musyawarah para tokoh-tokoh perumus Pancasila yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik itu suku, agama, golongan, maupun budaya. Namun, dengan semangat nasionalisme dan rasa persatuan yang kokoh demi kemerdekaan Republik Indonesia, kebinekaan yang beragam itu justru mampu memperkuat dan mampu mempersatukan mereka. Di momen kemerdekaan yang ke-76 ini, mari kita tingkatkan rasa persatuan di atas simbol kebinekaan tunggal ika dalam rangka menuju Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh.